Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah situs mining Solana terbaru. Dan untuk proses mining di situs ini gratis tanpa perlu melakukan deposit sama sekali. Bahkan tanpa referral di sini juga kita bisa melakukan withdraw ya teman-teman. Nah, di sini buat yang ingin tahu untuk situsnya apa dan seperti apa untuk proses miningnya, juga terbukti membayar atau tidak, disimak terus saja video ini, jangan di skip-skip. Karena saya akan mulai membahasnya setelah yang satu ini. Sekarang kita sudah ada di halaman pendaftaran untuk situs mining Solana yang akan kita bahas kali ini. Dan buat teman-teman yang ingin melakukan mining di situs ini, bisa klik saja link di deskripsi untuk langsung menuju halaman pendaftaran seperti ini. Untuk cara mengisinya gampang banget. Yang pertama di sini kita isikan untuk wallet address Solana kita ya. Untuk cara mengambilnya buat yang belum tahu, di sini saya akan contohkan dari Indodax, tapi teman-teman semua bisa ambil dari Pintu ataupun dari toko kripto dan lain-lain ya. Cuma di sini saya akan menggunakannya lewat Indodax. Lalu di sini kita geser dan kita salin di sini Solana ya teman-teman. Kita tulis saja Sol. Nah, di sini ada pasti ada Solana. Kita klik saja. Lalu di sini kita klik penyetoran dan ini salin ya. Ini adalah wallet address kita. Kita klik salin saja seperti ini, lalu masuk lagi ke situsnya dan di sini tinggal kita tempelkan saja atau kita paste. Setelah itu di sini kita masukkan password yang ingin kita buat. Minimal password adalah 4 karakter, bisa huruf, bisa angka. Setelah semuanya terisi, langsung saja klik start mining untuk menyelesaikan pendaftarannya. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kita akan langsung dibawa ke halaman utama seperti ini. Dan di sini untuk proses miningnya sudah berjalan secara otomatis ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Dan untuk situs ini hampir sama dengan situs yang sebelumnya pernah saya bahas, yaitu penghasil Digibet dan juga penghasil Rapen Coin ya teman-teman. Dan keduanya itu sudah terbukti membayar. Dan sekarang kita akan bahas untuk versi yang Solananya ya seperti itu. Nah, di sini setelah kita masuk proses miningnya sudah berjalan secara otomatis dengan kecepatan berapa? Nah, di sini untuk kecepatan mining kita yang gratisan adalah 1H per S ya, teman-teman. Dan juga untuk penghasilan per menitnya adalah 0,0003 Solana. Lalu di sini untuk per harinya, di sini per menit adalah segini ya. Lalu untuk per harinya di sini kita akan mendapatkan 5.000 Solana ya teman-teman, atau di sini 0.00005 Solana. Dan untuk masa aktif yang gratisan di sini kita bisa lihat ya, kalau masa aktifnya di sini masih 1824 hari, karena memang masa aktif dari situs ini adalah 1825 hari teman-teman ya. Dan saya baru main 1 hari, statusnya di sini aktif ya teman-teman. Lalu di sini juga kita bisa meningkatkan kecepatan mining kita agar penghasilannya lebih besar. Caranya tinggal kita geser saja ke atas. Di sini ada mesin mining main V2 ya. Untuk per hari kita akan mendapatkan 0,00145 Solana. Dan di sini profitnya dalam 2 hari 190% ya teman-teman. Jadi total profitnya di sini adalah 0,0029 Solana. Untuk bonus referral di sini ada 10%. Dan untuk harganya di sini 0,002 Solana seperti itu ya. Dan juga di sini seterusnya ada mesin mining V3. Untuk pendapatan perharinya adalah 0,006. Untuk masa aktif 2 hari dan juga total profit 195% selama 2 hari. Dan total profit adalah segini ya, 0,012 Solana. Untuk harganya segini 0,01. Lalu kita bisa geser lagi ke atas, di sini masih banyak lagi ya teman-teman. Ini sampai mesin mining V9 ya. Nah, karena ini sama dengan yang sebelumnya, lalu di sini kita cek juga di menu yang lain, tinggal kita klik saja garis 3 yang ada di atas untuk mengecek menu yang lain ya seperti ini. Dan di sini kita bisa mengundang teman ya untuk mendapatkan penghasilan lebih. Caranya tinggal kita klik saja ke menu akun di sini.
Lalu di sini kita geser ke atas dan di sini langsung ada ya, ini adalah link referral. Kita bisa bagikan ke teman-teman kita. Dan di sini nanti ada penghasilan afiliasi, total deposit, penarikan dan juga penambangan, semua datanya ada di bawah sini nanti ya, teman-teman, setelah terisi. Lalu untuk cara melakukan withdraw seperti apa? Nah, di sini untuk melakukan withdraw gampang banget. Pertama kita cek dulu ke pembayaran ya. Ini adalah pembayaran 10 pembayaran terakhir. Dan di sini kita cek, bisa lihat ini adalah 10 total pembayaran terakhir. Oke, mantap sekali. Statusnya sudah masuk semua. Dan perkiraan total pembayaran sejak tanggal peluncuran ya, bisa dilihat sudah 3 sol yang sudah dikirim, 3,9 berarti hampir 4 solana ya. Lalu untuk cara melakukan withdraw-nya seperti apa? Kita pergi lagi ke menu dashboard ya untuk melakukan withdraw. Oke, di sini kita klik saja, di sini ada menu withdraw, teman ya. Nah, di sini ada menu withdraw, kita bisa klik saja menu withdraw di sini. Lalu di sini kita bisa yang namanya untuk melakukan withdraw dengan nominal minimal ya, minimal withdraw adalah 0,001 solana. Dan kita per hari mendapatkan 0,005 ya, 5.000 solana. Dan di sini saya baru mendapatkan 1.604 solana ya. Jadi masih jauh untuk mendapatkan solananya karena minimalnya adalah 0,001 ya, seperti itu. Jadi kan di sini saya masih banyak, jadi masih lama. Lalu untuk maksimalnya adalah segini ya. Untuk maksimalnya di sini anggap saja tidak terbatas karena ini sangat apa namanya, tidak mungkin kita mencapai mining gratis dengan nominal segitu ya, seperti itu. Lalu di sini untuk jumlah penarikan, di sini tinggal kita tulis saja berapa jumlah yang akan kita tarik. Agar tidak repot untuk menulisnya, kita bisa klik saja di atas seperti ini, lalu kita klik salin dan juga tempelkan di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menulis secara manual ya, seperti itu. Nah, lalu untuk apakah ini sudah terbukti membayar? Di sini saya belum bisa memberitahukan teman-teman semua apakah ini terbukti membayar apa tidak, karena saya juga sendiri tidak atau belum mencapai minimal withdraw ya, karena untuk situs ini memang baru lahir kemarin. Tapi untuk teman-temannya ya teman-teman ya, untuk yang seperti DGB lalu juga apa Rapencoin, di sini yang sebelumnya pernah saya bahas, itu membayar ya, sama situsnya seperti ini, dan keduanya itu membayar dengan cepat, paling lama sekitar 2 jaman saja. Nah, mudah-mudahan ini juga membayar ya, karena untuk Solana ini kan harganya mantap sekali, yaitu dia ada di posisi keempat atau kelima salah satu cryptocurrency yang harganya paling mahal, seperti itu ya, setelah Bitcoin, Ethereum dan juga BNB atau apa saya lupa lagi, pokoknya ini antara keempat atau kelima seperti itu. Nah, nanti juga saya akan melakukan live withdraw seperti biasa untuk situs-situs baru atau yang baru rilis, apakah terbukti membayar atau tidak ya teman-teman. Dan saya akan share di video saya selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu untuk mantengin terus channel ini. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.